Semalam dalam ceramah, Presiden PAS juga kata ajak Ahli Parlimen UMNO untuk sokong PN kembangkan kerajaan perpaduan. Mungkin nampak mereka masih berhasrat untuk kembangkan kerajaan perpaduan. Jadi boleh komen sikit tak? Memanglah ini menunjukkan mereka ini desperate. Mereka ini tak pernah berputus asa nak memporak-perandakan negara dan mengkucak-kacikan kestabilan politik. Apa yang sudah ada pada hari ini sebenarnya sudah cukup baik. Kerajaan stabil, kerajaan boleh melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya. Dan usaha seperti ini amat-amat tidak bertanggungjawab. Sudah tentu apa yang telah pun ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong itu, mereka tak ikut. Okay. Yang di-Pertuan Agong telah berkali-kali bertitah supaya nak pastikan kerajaan yang stabil, tak nak lagi ada kucak-kacir politik nak bangunkan negara masing-masing. Tapi nampaknya mereka ini tak habis-habis nak berangan-angan nak merampas kerajaan. Tunggulah sampai pilihan raya.